Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana pada pagi Jumat Mubarak ini kita kedatangan tamu. Ibu saat ini lagi umroh, izin berangkat ke Mekah melaksanakan umroh, sehingga diwakilkan kepada kami. Ulun sendiri nama Sony Pak, jabatan di Polres sebagai Kabakop atau kepala bagian operasional. Maksud diadakan Jumat Curhat ini, kami pengen mendengar langsung Pak dari Bapak Ibu sekalian, apa yang kian maui kepada Polri, apa yang kian ketahui tentang masalah Kamtibmas di desa, ada apa, silahkan sampaikan di sini. Kami akan catat, di sini ada Bu Camat, nanti terkait pemerintahan, Bu Camat juga tentunya akan menindaklanjuti Pak. Misalnya di sana ada jalan rusak Pak E. Nah, Bu Camat nanti bisa tindaklanjuti ke PUPR. Ya tentunya kita menunggu dana juga Pak, karena bisa juga pian kepada hari ini besok datang aspal kan, itu perlu proses. Tapi setidaknya saya mencamat pembakal tahu apa keinginan sampean. Dalam rumah tangga saja kalau tidak ada komunikasi paling banter 5 bulan cerai itu rumah tangga. Iyalah kira-kira dari lorong hati ulun yang paling dalam, kita tuh semua pengen baik. Apa keinginan Bapak terkait pelayanan, kami berusaha untuk tetap melayani walaupun dengan keterbatasan personil kami. Polres Balangan saat ini kita intens membantu pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Jadi dalam hal ini kami bagaimana supaya investor, supaya pekerja yang melaksanakan mungkin pembangunan desa itu aman. Pembangunan Kabupaten Balangan ini bisa berjalan lancar dengan memastikan keamanan. Salah satu bagaimana kami menjaga keamanan, seperti ini, mendengar dari pihak. Selanjutnya itu masalah stunting. Kalian ada yang tahu lah stunting apa? Stunting itu anak yang akibat kekurangan gizi. Jadi pertumbuhannya itu terganggu, baik dari otak atau dari badan. Badan sedesa antar kecamatan. Peringatan dan kecamatan Awaya. Sampai saat ini belum menemukan titik terang. Bahkan sudah dilaksanakan mediasi, tidak ketemu juga. Jadi kesempatan pada saat ini kami minta arahannya. Masalah perbatasan itu tetap di situ anaknya. Cuma setelah ulun ambil jadi pembangal, diganti pembangkal yang lain, ternyata ada gugatan. Nah, bahwa perbatasan itu juga untuk asimi. Pada sepengetahuan kami, ada perubahan tetap di situ. Nah, itu aja. Jadi, nama Pak Ridwani. Sebagian kita kan mau beli motor itu bekas. Jadi kita mau setelah perpanjangan maupun pajak maupun SNK kan memakai KTP yang awal nama itu aja Pak yang dipertanyakan. Nah jadi gimana mengatasinya gitu kan? Apakah secara gimana gitu? Nah itu aja bulan terima kasih. Pak Bupati itu memang sudah ada memerintahkan kepada Pak Urai agar menginventarisir lagi Pak. Mana saja batas-batas yang bermasalah dan itu segera dipetakan untuk mengambil langkah-langkah untuk penanganannya Pak. Ya. Alhamdulillah syukur-syukur di sini situasinya masih kondusif. Mungkin ada di desa-desa tertentu yang akibat tapal batas ini akhirnya kayak Ukraina dan Rusia Pak. Padahal cuma berdefek kayak gini aja untuk. Nah, bahaya ini. Yaitu. Namun yang pasti pesan kami dari Polres, tolong nanti kalaupun ada permasalahan bisa disampaikan ke pembekal dulu Pak. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini atau keluarganya sampaikan dulu ke pembekal, jangan mengambil tindakan sendiri. Karena kalau di hutan itu pandirnya kena lain Pak. Ini tanahku tidak ada wasit. Tapi kalau kita berpandir di rumah, baik-baik berlapor ke pembekal, minimal ada yang menengahi, sehingga nanti dicari jalan keluar. Nah kalau dari kami dari Polri tentunya
akan menjaga keamanan. Kalau Bapak Ibu nanti memerlukan bantuan kami, intinya kami akan datang untuk mungkin membantu memberikan penengahan atau memberikan nasihat-nasihat hukum terkait tanah itu. Emang persyaratan itu sebenarnya pakai, emang harus pakai KTP. Cuman kebanyakan masyarakat itu mendengar kabar orang, adanya kabar-kabar orang macam-macam. Takutan betul dulu, akhirnya 3-4 tahun kada bayar. Akhirnya numpuk duitnya, jadi kada bayar lagi. Artinya bisa bayar. Artinya bisa aja. Bisa, karena sekarang ini kita untuk peningkatan juga. Terutama bila kita balangan. Dan kalau memang pian mawan sebenarnya itu balik nama, Pak. Nah, ini Pak Babin Jenudin yang bertugas di Desa Pian, Pak. Pian mau jam 2 malam kah, jam 3 pagi ada masalah telepon Sidin. Tapi kalau Sidin jam 3 kada mendatangi, maklum juga, Pak. Besoklah aja Sidin jam 9 ya. Nah, ini Pak, Pak Jenudin. Apapun permasalahan Pian, yang nanti bisa minta nomor telepon beliau, belum ada masalah. Inilah kepanjangan Polres di desa-desa, Pak. Pak ini. Karena di sini mau jelaskan sedikit untuk penetapan dan penegasan batas desa. Itu aturannya kita berpegang dengan Permendagri nomor 45 tahun 2016. Di sana pada pasal 18 itu menjelaskan bahwa untuk penetapan dan penegasan batas desa, apabila terjadi perselisihan, itu yang ada beberapa fasilitator yang harus dimitigasi. Kalau misalnya perselisihan batas desa itu antar desa, itu difasilitasi oleh kecamatan. Tapi apabila ada perselisihan antar desa, antar kecamatan atau batas kecamatan, itu difasilitasi oleh bupati lewat dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinsos ketiga PMD. Nah, dan seterusnya. Jadi begitu pula nantinya dengan batas kabupaten, itu juga memang dari atasnya yang memang harus dimediasi. Jadi alhamdulillah sudah dalam proses, dan target kami memang untuk seluruh desa tahun 2023 ini selesai semuanya. Segel lah. Lain sertifikat lah segel. Karena mau lah sertifikat, kalinya ini kan masalah mengatasi kenakalan remaja berkaitan dengan obat-obatan atau narkoba. Gimana kalau diadakan pertemuan atau sejenis, kan di sini ada karang taruna lah, pertemuan atau 6 bulan sekali lah pembinaan dari Kapolres untuk masalah narkoba ini kepada anak-anak kita, supaya mereka mengerti apa itu narkoba, itu apa itu yang terjadi pada dirinya, merugikan dirinya sendiri. Itu aja. Bolehkah saya mengusulkan kalau diadakan sunatan massal di desa saja, tidak harus ke puskesmas, karena jauh, kasihan anak-anaknya menunggu lama. Ibu datang, ibu kapan saja, mau malam, mau siang, pasti ketemu nanti lawan. Bawa kotak kopinya lah, bawa kotak kopi ke KTP ya, sangat mudah. Dan itu tidak dipungut biaya. Betul nih, saya sependapat dengan ibu, mungkin BNM dengan kita bisa ya per 3 bulan sekali kah di desa mana kumpulkan para remaja-remaja yang berpotensi. Terima kasih Bu ya, ini masukan baik, kami akan sampaikan ke pimpinan Bu, kami akan sampaikan ke BNN, Badan Narkotika BNNK, Badan Narkotika Kabupaten, semoga nanti bisa ditindaklanjuti. Kalau kita juga berharap nasihat-nasihat orang saja, kalau di rumah sendiri tidak ada keharmonisan, yakinlah siapapun ustadznya, siapapun penceramahnya, ya tak mantul ini anak. Jadi saran ulun, mulailah dari rumah. Makanya ada komunikasi, anak kita sedikit ada berubah, panggil. Kenapa nak? Yang biasanya ceria jadi murung,
dalam kamar terus, kada jelas. Nah itu tanda-tanda panggil Bu, bawa Ibu pandir anak kita Bu. Saya tahu Bapak Ibu mungkin sibuk berkebun, begawi, cuma satu hal, jangan abaikan tugas kita sebagai orang tua untuk bepanderan Bu dengan anak. Anak itu kalau saat tidak mendapat kawan bepander di rumah, tidak ada teman yang nyaman, dia akan keluar Bu. Ulun saja tidak nyaman dengan Bu Camat. Ngapain Bu pandir lawan Bu Camat, mending lawan Bapak ini, tidak nyaman Bu Bu Camat itu. Nah sama, abahku kada boleh Bu pandir, mamaku penyarikan. Jadi dia keluar mencari. Iya kalau dapat teman yang baik, pas teman yang kada baik, udah gini-gininya. Sangkatan dulu nanti. Nah itu yang bahayanya Bu. Nah jadi ini ibu-ibu terutama, bapaknya pun jangan, bapak-bapaknya jangan lagi tugas hitam, bukan. Anak itu harta kita Bu, titipan dari Maha Kuasa, harus kita jaga, kita nasihati dia kali. Karena anak itu sekali lagi kalau tidak ada kawan bepandir di rumah yang nyaman, dia pasti akan keluar. Yang lihat tidak, di luar macam-macam ini. Itu Bu ya, ulun terima kasih masukan dari Ibu, akan segera kami tindak lanjuti. Ibu, bisakah sunatan massal yang di kampung sini? Kami akan lapor ke pimpinan Bu ya. Siapa tahu nanti ada momen-momen, biasanya itu kita waktu HUT Polri Bu, HUT Bayangkara. Kita memang mengadakan di Polres untuk 60 anak, tapi ini masukan baik supaya bubuhan pian kada ke Polres, kami yang kesini. Kenapa ke Polres? Maksud kita supaya di tengah-tengah Bu, jadi yang dari Parang, yang dari Awayan. Nanti kalau di sini memang, kenapa jadi di situ? Ada kami kapan jar bulan? Nah itulah. Tapi ini kami terima. Siapa tahu nanti Bu Yesi koordinasi dengan Dinkes, bisa kita adakan di sini. Nah kalau kayak gini kan kami tahu Bu, pian Bu Pada. Kalau pian kada Bu Pada, kami kada terpikir dan kada tahu. Makanya kami juga terima kasih, nanti akan kami tindak lanjuti untuk koordinasi dengan BNN, langkah-langkah seperti apa yang perlu kita ambil agar semua masyarakat kabupaten, masyarakat desa Telaga Purun ini bisa terhindar dari peredaran narkoba dan semuanya baik-baik semuanya, baik dalam kegiatan apapun, tidak melanggar hukum. Itu yang kami tambahkan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menangani masalah narkoba, masalah kejahatan yang lain yang tidak alat pembantu, ada kontrol sosial Bapak Ibu sekalian. Kontrol sosial artinya begini. Masing-masing ibu itu menjadi kita-kita ini jadi pengawas. Apa maksudnya jadi pengawas? Oh, di RT1 misalnya ada yang dijual gaduh. Ya kalau pian mendiamkan, tidak ada yang peduli, ya jangan salahkan kalau orang beli di situ. Sampai ini paham gak? Nah, itulah namanya kontrol sosial. Bah, baik bosanku juga aja, baik anakku juga. Kalau kita semua tidak ada yang peduli, ya kampung kita rusak. Kalau pian tidak nyaman menegur, sampaikan ke pembekal, sampaikan ke Pak Babin. Tugas kami nanti, kami nasihati sekali kada mau, yang kedua kami tangkap. Begitu, kada bisa dibina, tidak dinasakan. Daripada dia merusak anak-anak di sini, demi kepentingan pribadi kan, nyaman di dia, sakit di kita. Saya, berapa kali di Batu Mandi itu ada yang tertangkap, lihat di Facebook atau Instagram kami itu, seumur-umur ibu lah yang berjualan. Anak ibu ada berapa? Saya bilang, saya punya satu ibu. Ada berapa lah, 3 atau 4. Ada yang remaja, ada yang SMA. Saya bilang setiap hari ambil gaduh ke saya gratis, belum beri. Jangan Pak aja. Lah, pian anak pian jangan diminumi, tapi pian menjual anak orang. Itu jahat namanya. Pian membunuh anak orang. Jangan demi kepentingan pribadi membunuh anak orang. Pian saya kasih gratis saya anak pian gaduh tiap hari tidak mau, masa pian menjual ke orang. Nah itu Pak masuk kontrol sosial, jangan diam. Ah, selain urusanku juga, selesai lah kalau kayak gitu. Ini paham Pak ya? Kurang lebih 1 jam setengah kita tetap muka, kami banyak dapat masukan. Kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih lah kepada Bapak Ibu sekalian.
apa-apa yang menjadi masukan Bapak Ibu, Bu Melda, kami akan rapatkan. Ibu juga masalah sunatan masal, nanti akan segera kami rapatkan. Terkait masalah STNK, tadi perpanjangan sudah terjawab, Bapak datang aja ke Polres, bisa Pak. Kesamsat. Kemudian masalah kehilangan, Ibu datang ke Polres. Kalau Ibu ragu-ragu, datangi dulu. Terakhir, masalah kapal batas. Kalau tidak salah, di akhir 23 itu Bapak Bupati itu berharap kapal batas itu semua selesai, Pak. Karena saya mendengar langsung kemarin waktu beliau menyampaikan ke Kepala Dinas Sosial. Oke, itu saja. Kami mohon maaf kalau ada salah dan hilaf dari sikap atau perbuatan kami. Walaupun ada kata-kata candaan kami yang kurang berkenan, sekali lagi ulun mohon maaf.